kabar teman-teman? Seperti biasa kalau tampilannya seperti ini, maka hari ini gue akan menggabungkan dua Ultraman menjadi satu, alias menjadi Ultraman yang baru, yang bagus, yang kece. Pastinya teman-teman menggunakan alat dari Ultraman of Origin ya. Namanya Ultra Opring. Tuh, namanya Ultra Opring. Jadi teman-teman kadang-kadang suka bertanya nih sama gue, nama gamenya apa sih? Ini namanya DX Ultra Fusion Orb. Oke? DX Ultra Fusion Orb. Nah, dan hari ini teman-teman, gue pengen menggabungkan dua Ultraman yang kece banget. Gue sudah punya listnya ya. Langsung aja kita pasang dulu. Gue mau masukin pakai Ultraman 3 Power. Nah, Ultraman 3 Power Type. Oke. Terus yang berikutnya, ini subscriber gue yang ngasih tahu ke gue ya. Coba kita masuk dulu. Kita akan masukin Dynastrox. Ultraman Type Strong Type. Kalian bisa bayangin nggak? Di sini ada Ultraman 3 tipe power sama Dyna yang tipe strong. Kuat ketemu kuat, itu bakal jadi kayak apa gitu. Ini bisa-bisa menjadi Rhino ya. Jadi super duper kuat dan badannya besar. Kita langsung aja lihat fusionnya. Let's go. Fusion up. Okay. Keren banget sih. Pas banget baju gua merah. Ultraman-Ultramannya bajunya merah juga. Keren banget. Ini baru Ultraman All Power Stronger. Wow, keren banget.